Ekor. Masuk. Nice. Itu ya, kecak. Halo semuanya, selamat datang di channel Fixa ID. Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini gue pengen menggunakan USS Missouri, kapal battleship yang harganya 16.000 gold, combo high core ya. Nah, ini double high core guys ya, double high core yang harganya 30 jutaan ya, ada 3 biji soalnya di sini. Langsung kita masuk ke gameplaynya, let's go. Oke, mari kita coba USS Missouri mode deathmatch dengan combo high core ya. Worthy nggak sih pakai rudal high core ini? Sebenarnya ya worthy aja ya, tergantung gameplay kalian aja gimana. Kalau pendapat gue pribadi, mending pakai rudal anti kapal selam sama rudal anti pesawat ya. Itu lebih bagus daripada full high core kayak gini. Tapi yaudahlah, kita eksperimen dulu guys. Apakah enak gitu kan? Ini kebetulan di depan gue nih ada guys, kapal apa di depan gue nih. Wih, apa ini bro? F126 bro. Let's go. Ini sakit banget tuh. Oke, okay, rudal high core muncul. Sekali tembak lagi. Kau nokat kok ya, langsung meninggoy ya. Udah. Kalau ketemu lele kayak gini udah pasrah aja guys. Gak bisa. Belgorod. Udah. Hanya menunggu apa ya? Menunggu aja guys kalau ketemu Belgorod ini. Lu bawa rudal anti lele aja belum tentu lu bisa ngalahin Belgorod. Udah biarin aja. Kita lock yang ada aja deh. Setidaknya di sini gua dapat poin guys. Mampus. Dapat poin kan gua, dapat poin kan. Apa-apa. Oke, masih bisa bertahan kita guys. Walaupun kita dibantai sama Belgor, kurang hajar, nggak ada ahlak. Kita cari musuhnya yang ini deh, yang lain aja deh. Oh itu tuh rancang satu di sana. Oke, Belgor di sana guys. Aduh, kenapa mau tamat di sini mulu sih? Hacker. Masa tuh udah hacker gua udah biji. 60. Wih, lumayan deh ternyata. Mantap. Nice. Udah hacker meluncur. Nice. Meninggoy. Poin kita 6 guys. Aduh sayang banget itu ada Belgorod di depan itu loh. Tuh, lihat Belgorodnya guys. Oh ini belakang gua guys. Mending gua lawan ini guys, daripada berurusan sama Belgorod. Aduh. Ya Allah. Udah lah, gua di lock sama Belgorod dulu guys. Gak sakit banget. Kapal gue nggak berdaya guys. Kapal gue tuh jadi apa ya, jadi badut temen-temennya kalau ketemu Belgorod. Aduh kena flare. Dibantai torpedo nuklir. Amat riwayat gua bro. Ini di mana lagi nih? Gua respon ini. Oh ini. Oh, wah F126. Wah gila, wah rame, gila tuh. Pakai PKFB gak bro? Rudalnya udah PKFB guys. Asem lah itu Belgora itu. Nyampah gue dari tadi guys. Wah sumpah gue gak bisa cok. Mending gue ngelawan kapal yang lain deh guys. Tuh, itu ada kapal di sini. Tuh lihat tuh Belgoranya guys.
Tetap aja dia ngekill. Emang Belgorod ini rudal apa? Rudal haram. Kapal haram, guys. Ini sekarang. Sekarang guys, sekarang guys, sekarang guys. Kena tuh. Nah, itu dia, yes. Ranking pertama, teman-teman, ya. Yes, akhirnya guys. Ya, menurut gua oke lah kalau pakai rudal high core di mode deathmatch, tapi kapalnya aja kurang enak sih. Kurang enak main mode deathmatch pakai kapal battleship. Oke, di sini kita coba lagi tapi main mode online, teman-teman, ya. Mode biasa aja. Nah, ini lawannya ada Yamato. Gua kira sorry, coy. Oke. Bentar open map dulu ya, karena kalau nggak open map kita nggak tahu musuhnya ke arah mana aja nih. Lawannya ini GGGG, guys. Ada Zuikaku. Bahaya sih Zuikakunya, guys. Tuh enak banget. Musuhnya tuh enak banget, guys, punya kapal apa kapal ini? Kapal induk temen gua, cok. Gak ada kapal induk sama sekali, guys. Oke. Kita lihat ya, rudal hyper gue masuk gak sih, guys? Wah, ini pertempuran sengit ini, guys. Yamato face motorin nih, guys. Waduh, dibantai gue jadinya. Wih, itu kapal apa, cok? Hah? Ini kapal apa tuh, guys? What? Wih, ada yang logo dari sana. Dari mana itu, cok? Ih, siapa yang lo bocok? Oh, si bangke asem lah Izanami nih. Oke, mari kita coba main mode online lagi. Lawannya ada CN100, guys, ya. Ada RF Storm juga. Wah, ini mapnya susah-susah juga nih. Misur ini enaknya main di map-map luas, ya. Soalnya kalau map-map kecil kayak gini susah, guys. Karena kita nggak tahu musuhnya kemana. Ini open map deh. Tim gue ini nggak ada gunanya biasanya, guys. Komoknya lama. Wih, pesawat apa tuh? Pesawatnya apa dia tuh? Wih, kapal hantu laut, bro. 055A, bro. Let's go, bro. Missouri ini kayaknya udah nggak zaman, guys, ya. Pakai Missouri ini. Apa ya? Destroyer sekarang tuh sakit-sakit, guys. What? Tuh dibantai ke sana. Itu kapal apa itu, cok? Ah, asem lah. Nah, mulai kan. Lihat guys, lihat guys. Gue aja gak tau musuhnya di mana tuh. Wah, gila, langsung sekarang gue, bro. Aduh, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Lawan kita keras, guys. Oh, wait, 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 wait. Belak, 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 belak. Belak, bro, belak, bro. Belak, oh, nah, bro. Come on, come on, come on, come on. Ya. Rekor. Masuk. Nice. Itu ya, guys, ya. Baik, kita di backup. Mantap tuh. Kayaknya ada ngelok gua. Ah, dari atas, coy. Weh, bomber, cok. Aduh, bombernya. Nah, dikit. Dikit modal gue, guys. Sumpah, sumpah. Lawannya bahaya, cok. Ada kapal selam gak sih? Waduh. Ada kapal selam, guys. Wah, sumpah, gue gak bisa belok, guys. Wah, mati sih gue nih. Coba,
Kayaknya Missouri ini bagusnya bawa rudal anti pesawat ya satu ya. Kalau full high core kayak gini sih kurang worth it, kecuali lawannya emang nggak ada kapal induk ya. Bahaya bro, kita dibantai terus coy. Serba salah sih pakai Missouri ini. Tuh kan? Air di perut gue nggak ada yang kena cok. Nice. Ah mampus kau ya. Hah. Jadi kerupuk kok pokoknya. Uish. Pada kapal selam bro, bahaya bro. Wah, repair gua habis guys. Come on, come on, belok, belok, belok. Makan tuh ya, mampus kok ya. Aduh aduh aduh, aduh. Oke, ih sekarat banget gue sumpah. Wah wah wah, darah gue sekarat banget guys. Waduh. Mana lagi, mana lagi, mana lagi. Gue gak bisa heal, gue gak bisa heal. Ya Allah. Apa ini guys? Aduh. Mati dah. Gak bisa ngapa-ngapain guys. Lele gede coy, lele jumbo guys. Ah. GG GG. Oke lah itu aja guys, langsung aja kita ke lobby. Oke itu aja video kali ini. Gimana pendapat kalian tentang Missouri ini, combo rudal high core? Sebenarnya Missouri ini masih layak nggak sih dipakai teman-teman ya? Apa mending pakai kapal-kapal destroyer aja sekarang? Menurut gue sih kapal-kapal destroyer lebih OP sekarang ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di